Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan oleh warga di Jalan Paut, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Rabu pagi, 3 Mei 2017. Persisnya jasad yang sudah membusuk ini ditemukan di semak-semak di belakang bangunan rumah toko atau ruko. Mayat ini awalnya terlihat oleh warga yang sedang membersihkan lantai atas ruko tersebut. Sudah, geser-geser lah. Ini mau bersihin ruko. Terus anggota kita ngelihat ke atas. Karena ada yang bocor kan, karena ada hujan. Jadi kita suruh bersihin di atas. Setelah itu nggak lama saya nyusul, kita lihat ini ketok. Terus tiba-tiba anggota saya bilang, karena ngelihat ke sana kan. Bilang, ada binatang mati bang, kata dia gitu kan. Pas saya lihat, bukan binatang ternyata, mayat. Nah jadi pas setelah itu saya lapor ke warung depan itu. Saya nanya kan Pak RT RW-nya mana. Karena saya mau ngelaporin. Nah setelah itu saya laporin ke Pak RT RW, terus perangkat pemudanya, terus kita bareng-bareng kesini ngeliat dari atas. Gitu aja. Jasad yang ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam ini selanjutnya akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan.